How I Channel, selalu ada cara, kita hanya perlu mencari dan menemukannya. Assalamualaikum, halo apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Bertemu lagi di How I Channel bersama saya Rizky, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengatasi check still running yang ada di YouTube, yang ada di YouTube Studio. Nah, ini sebenarnya masalahnya terjadi bug pada saat upload ya, jadi check still running yang muncul terus dan tidak selesai-selesai. Jadi cara untuk mengatasi check still running ini yang tidak hilang dari video mau di refresh berapa kali pun, itu caranya adalah dengan menghapus videonya terlebih dahulu lalu diganti dengan video baru. Nah, memang seperti itu. Karena walaupun kalian menunggu video ini hilang check still running-nya, biasanya kalau seperti ini kadang-kadang gagal juga check still running-nya. Jadi lebih baik kita hapus dulu. Delete forever. I understand that deleting is permanent and I cannot be undone. Delete forever. Nah, setelah kita delete forever, lalu kita create ulang, upload videos, select file, dan open. Nah, seperti ini. Nah, kalian silakan atur segala isinya. Oke, ini terlalu lama ya. Seperti yang kalian lihat di sini sudah cetang dudanya, copyright no issues found, and suitability itu suitable for age based on your rating, kan cetang juga di situ. Jadi kita next aja ya. Kemudian kita dari unlisted kita ke public aja langsung. Kemudian publish. And yep. Kita close aja gitu. Dan seperti biasa masalahnya terselesaikan. Seperti slogan dari channel ini yaitu selalu ada cara, kita hanya perlu mencari dan menemukannya. So, mungkin sampai di sini video kali ini. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Saya Rizky. Assalamualaikum.